저는 보지를 못했어요. 네. 그만큼 편안하게 페퍼의 서브로 시작합니다. 서브 길게 보냅니다. 노란이 받고 염혜선 세터 크루즈 스파이크 득점. 한다이가 잘 받고 백코스로 이한비 거다 블로킹. 이한비를 막는 교순주. 맞아요. 문제는 여기서 마무리를 해야죠. 네. 자, 직접 넘어갑니다. 염혜선 세터가 어디로? 중앙속공 완벽하지 않았고 자비치가 넘깁니다. 정호영, 염혜선, 교순주 짧게 넘깁니다. 염혜선 선택 어디로? 교순주가 때립니다. 계속 이어진 랠리, 슈퍼 랠리, 메가 랠리, 득점은 어디? 이한비가 짧게 내가 받고 언제 끝나나요? 안 끝나요. 부키니치 성공. 부키니치 때문에요. 네, 괜찮습니다. 넘어왔어요. 이것을 놓치지 않는 정호영. 초반에 4대0 AI 페퍼스. 박정화 쪽 잘 받고 자비치 안고 떨어지면서 이렇게 떨어지면 더 부담을 느낄 수 있어요. 예, 이한비의 서브였고 표승주 성공. 3득점째 표승주. 박정화 스파이크 노란 받고 염혜선 내가 오른쪽 강타. 내가 지금 전반장이란 말이죠. 그렇죠. 그냥 강한 게 아니라 정말 하이딘 서브. 부키니치가 정확히 받고 내가 스파이크 자 받았어요. 그리고 넘기는 장위. 염혜선 어디로 줄까요? 어홈 맞지 않습니다. 추격 기회 자비치 머리만 박정화 서브 길게 표승주가 받고 중앙에 반드시 짧게 봅니다. 그러나 수비가 성공. 이한비 넣죠. 아, 좋아요. 서브 박정화 향했고 넘어왔어요. 다이렉트인데 자비치가 짧게 봅니다. 내가 받고 왼쪽에 부키니치 받아 올리는 박정화입니다. 자비치 서브 표승주 받고 부키니치 스탑 서브 한다이가 잘 받습니다. 이동국의 장이 그러나 장이를 어찌 보면 양팀 감독의 장기끼리가 붙었는데 공격을 각각이 하고 있어요. 그게 흔들리면 뭐 성공적인데. 네, 서브 부키니치가 정확히 받습니다. 밀어넣기. 아, 이것까지 성공. 박정화 이원정 다시 박정화 쪽 선행기 시도 확실히 봤다라고 이야기를 했고요. 자, 볼까요? Well, I was talking with my agent about some teams, and you know, this situation is very unique because of everything that's going on in the world. Barbara Dapic tercengang, smash kerasnya berhasil diblok oleh Megawati Hangestri di Liga Voli Korea. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Dalam laga sengit antara Red Sparks dan II Peppers di Liga Voli Korea, sebuah momen luar biasa terjadi ketika Megawati Hangestri dari Red Sparks berhasil memblok smash keras dari Barbara Dapic, pemain bintang AI Peppers. Pertemuan kedua tim berlangsung intens, dengan pertarungan ketat di setiap set yang membuat para penonton terpaku menyaksikan setiap aksi di lapangan. Pada set kelima yang menentukan, Dapic mencoba memberikan serangan keras yang biasa menjadi andalannya untuk mematahkan pertahanan Red Sparks. Namun, Megawati yang sudah siap di depan net dengan sigap membaca arah bola dan melakukan blok yang sempurna. Blok tersebut bukan hanya menghentikan smash mematikan Dapic, tetapi juga membangkitkan semangat tim Red Sparks yang kemudian berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2. Megawati Hangestri menjadi sorotan utama atas penampilannya yang solid, menunjukkan ketenangan dan ketangguhan sepanjang pertandingan. Saya hanya fokus pada bola dan mempercayai insting saya, ujar Megawati setelah pertandingan. Menghadapi pemain seperti Barbara tidak mudah, tetapi kami sudah bekerja keras mempersiapkan diri dan berusaha memberikan yang terbaik. Kemenangan Red Sparks atas II Peppers ini memberikan dorongan besar bagi tim, terutama dengan peran Megawati yang semakin vital dalam setiap laga. Para penggemar Red Sparks tentunya berharap bahwa performa apiknya ini akan terus berlanjut hingga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan siapa tahu, mungkin bisa membawa mereka meraih gelar juara di Liga Voli Korea. Kemenangan dramatis. Megawati Hangestri, Red Sparks, terlalu tergesa-gesa di set ketiga.
Megawati Hangestri Pertiwi membahas perjuangan ketat timnya, Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks saat mengalahkan AI Peppers di lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Menurutnya, timnya seharusnya bisa menyudahi pertandingan lebih cepat tanpa harus melalui 5 set yang menegangkan. Red Sparks sukses meraih kemenangan 3-2 atas AI Peppers pada Jumat, 25 September 2024. Kemenangan tersebut didapat dengan skor set 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, dan 15-6 dalam laga yang dipimpin pelatih Ko Hee-jin. Menurut Megawati, seharusnya Red Sparks bisa mengakhiri laga di set ketiga. Sayangnya, mereka justru kehilangan momentum di set itu, yang akhirnya membuat pertandingan berjalan hingga 5 set. Sebenarnya kami bisa lebih cepat selesainya. Cuma tadi di set ketiga kami terburu-buru, jadinya tidak seperti set 1 dan 2. Ujarnya melalui kanal YouTube Off The TV, Senin, 28 Oktober 2024. Ia tetap bersyukur karena timnya dapat memperbaiki permainan pada set 4 dan 5. Tapi enggak apa-apa, yang penting di set keempat dan kelima lebih baik dan memperbaiki kesalahan, tambahnya. Megawati juga mengungkapkan bahwa pelatih tidak memberi instruksi khusus, hanya meminta para pemain bermain lepas dan fokus memberikan yang terbaik. Lakukan pekerjaan kalian saja, kayak misalnya harus spike ya kayak begitu. Kasih banyak semangat juga, tidak banyak tekanan juga. Head coach kayak, kamu main kayak biasa. Jelas Megawati. Di pertandingan tersebut, Megawati tampil impresif dengan menyumbang 26 poin, menjadikannya sebagai penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks. Bahkan, ia kini masuk dalam daftar pencetak skor terbanyak sementara Liga Voli Korea 2024-2025 dengan total 42 poin. Kemenangan ini membawa Red Sparks ke posisi 2 klasemen dengan 5 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Pink Spiders. Selanjutnya, mereka akan menghadapi IBK Altos pada Rabu, 30 Oktober 2024. Setter Red Sparks beri peringatan ke Megawati Megatron DKA. Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks meraih kemenangan kedua dalam laga Liga Voli Korea Selatan, Jumat, 25 Oktober. Namun itu tak membuat setter senior Yom Hae-seon benar-benar puas. Red Sparks menang 3-2, 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, dan 23-25, 15-6 atas AI Peppers dan meraih 2 poin. Hae-seon menilai ia dan rekan-rekannya bisa memenangi laga lebih cepat pada kedudukan 3-0 atau 3-1 sehingga bisa mengoleksi 3 poin. Pemain yang pernah berlaga di Olimpiade 2016 dan 2020 itu menilai ada kelengahan, sehingga Red Sparks tidak bisa menuntaskan laga dengan cepat dan gagal meraih 3 poin. Kami bekerja keras untuk sampai ke set kelima dan meraih kemenangan. Saat ini saya senang meraih 2 poin. Disayangkan ada momen kami bermain dengan rasa puas diri sejak set ketiga. Saya rasa kami perlu menunjukkan permainan yang lebih baik pada pertandingan berikutnya, tutur Hae-seon dilansir dari The Spike. Pada pertandingan tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi kembali jadi top skor dengan 22 poin. Disusul Vanja Bukilic dengan 20 poin dan Pio Seungju yang mengoleksi 19 poin. Hae-seon mengakui ada kerjasama yang baik di dalam tim Red Sparks. Namun, pemain 33 tahun itu juga menilai rekan-rekannya bisa bermain lebih baik lagi. Ada kesulitan untuk pergantian posisi pada saat rotasi ketika Seungju berada di depan sendiri dan dua pemain asing berada di belakang. Saya pikir kami harus berbicara dengan para pemain untuk menemukan solusi dari masalah ini, ucap Hae-seon. Saat para pemain saling berbicara, kami sepakat untuk menjaga agar tidak membuat susah diri sendiri demi meraih kemenangan. Siapapun lawannya, kami harus melakukan tugas kami demi kemenangan. Kami akan memoles kemampuan kami di pertandingan selanjutnya, katanya menambahkan. Setelah menang atas JS Caltex pada 20 Oktober dan menumbangkan AI Pepper pada 25 Oktober, Red Sparks akan bertemu dengan IBK Altos pada Rabu, 30 Oktober.